pasiennya. Kakak jawab dengan struktur tadi. Okay. Saya mau ngomong langsung sama kakak, mas saya coba-coba saya pasiennya. Apa biasanya masalah utama pasien kalau lagi komplain? Waktu dulu, saya akan ngomong, saya pasiennya. Mas, selamat siang. Saya kesel banget mas sama waktu tunggunya di rumah sakit ini. Baik, terima kasih Pak. Sebelumnya, kesimpulan dari Bapak. Saya coba menjelaskan prosedur-prosedur yang ada di layanan kita. Jadi untuk dokter sendiri itu memiliki beberapa jadwal praktek. Oke, ulangi lagi. Jawabnya dengan struktur yang tadi saya ajari. Sabar lagi. Ulang ya, saya ngomong. Kak, saya gak suka banget sama waktu tunggu di rumah sakit ini. Baik, terima kasih Pak sebelumnya atas keluhan dari Bapak. Memang saat ini menjadi problem dari kita ada beberapa keluhan dari pasien mengenai waktu tunggu dan juga jadwal. Oke, ini bikin orang marah nih, kenapa? Kenapa? Karena beberapa keluhan.